Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Herdi di channel Herdi Herdi. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan nontonnya itu jangan di skip agar kalian tidak gagal paham atau salah paham. Baik, sekarang kita masuk saja di aplikasinya. Kita klik saya account players, kemudian dokumen, kemudian halaman kosong. Sebelum kita memulai membuat daftar isi, kita setting dulu. Kita klik icon edit, kemudian kita pilih fontnya. Font yang kita ambil di sini adalah Times New Roman. Kemudian untuk ukuran, kita ambil ukuran yang 12 pada umumnya. Biasanya pembuatan makalah itu 12. Tambah lagi untuk perspasian, kita ambil yang 1,15. Ini juga pada umumnya, oke. Setelah kita sudah setting, kita pilih icon lihat. Kita pilih penggesetan halaman. Untuk ukurannya kita ambil yang A4 kalau untuk makalah. Kemudian untuk orientasi kita ambil portrait. Kemudian ini tetap sentimeter ataupun inci tergantung kalian. Baik, sekarang cara settingnya sudah selesai. Nah, kita mulai saja pembuatan daftar isinya. Dan kita mulai mengetik. Pertama adalah daftar isi, judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penuntut, kemudian ada daftar pustaka. Begitulah daftar isi pada umumnya. Baik, ikuti saja videonya, karena kalau saya terlalu banyak bicara itu kayaknya membosankan, dan menurut saya memang membosankan. Setelah selesai seperti ini, ya tentu saja kita edit. Pertama itu kita edit daftar isi yang ada di atas. Kita ratakan tengah, kalian tidak perlu blok ya, kalian tinggal ratakan saja tengah dengan cara seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini begitu. Ratakan tengah. Kemudian kalian kasih poin untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya itu kalian kasih poin ya. Di sini kalian masuk di icon edit. Sekali lagi saya sebut icon edit, jadi kalau kalian belum pernah nonton video saya, silahkan nonton video saya. Di situ kalian sudah dapat panduan-panduan cara menggunakan WPS Office Android, jadi kalian tidak perlu lagi bingung. Bagi yang baru bergabung yang agak kesulitan karena memang video ini dipercepat gitu. Dan sama seperti kita kasih poin pada latar belakang, kemudian di bab 2 juga kita kasih poin juga sama. Kita blok. Kalau yang tidak tahu blok, belajar pasti bisa kok. Kemudian kita masuk di icon edit, kita pilih yang di bawahnya itu, kemudian kita pilih poin ABC.
Kemudian untuk bab 3 juga sama seperti yang itu. Sekarang kita buat titik-titiknya. Kita buat titik-titiknya secara manual dulu ya. Manual. Setelah itu, kalau sudah dirasa cukup titik-titiknya, kita blok saja. Di sini copy paste sangat dibutuhkan agar pembuatan titik-titik ini cepat. Jangan lama kita copy atau kita salin. Kemudian salin dulu. Setelah disalin, kita tempel seperti itu. Kita isi titik-titiknya. Kalau sudah mendekati ujung atau samping daftar isinya, kemudian kita kasih nomor-nomor Romawi untuk yang pertama itu ya. Di sini untuk percepat memang saya kasih cepat sekali karena memang video ini singkat. Oke, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Saya Hadi, sampai jumpa di video saya selanjutnya.